pasien ini makan durian sampai kulit-kulitnya. Kulitnya? Ya. Wah, suster pegang, ini harus dioperasi. Tolong. Suster, coba sebutkan apa yang terjadi dengan manusia ini. Dok, pasien ini gawat, dok. Tadi dia makan durian. Hah? Makan sampai durian? Dia kayak gini. Wah, berarti ini kolesterolnya naik sampai pingsan seperti ini. Bukan, dok. Pasien ini makan durian sampai kulit-kulitnya. Kulitnya? Ya. Wah, suster pegang, ini harus dioperasi. Tolong. Bagaimana kalau kamu membantu saya? Ya, karena pengen menantang, saya kan? Saya pengen dilibatkan. Sekarang tolong kamu bius pasien ini. Iya, iya, betul-betul. Tolong pasang ini alat pendeteksi detak jantung. Kabel-kabelnya, suster, tolong. Waduh, di mana ya? Waduh. Bius pakai alat. Tajem, tajem nih perutnya. Mas, mas. Oke, kasih kabel-kabel ini, sus. Iya. Ya. Mas Ronald, tolong dibius ya. Udah, dok. Wah, sudah dibius. Nah, tolong dipasang kabel-kabelnya. Oke. Oke. Detak jantung sudah ada. Oh, tolong ambilkan saya gunting. Ambilkan saya gunting. Sepertinya kita harus melakukan pembedahan. Dok. Wah, berisik. Ya, ini kegedean. Ini nggak bisa ini motongnya. Yang kecil, tolong yang kecil. Mas? Ya elah, kecil banget ini sih gunting kuku, mana bisa buat bedah. Apa? Kenapa, suster? Ini lebih gawat lagi, dokter. Lebih gawat lagi, kenapa? Dia panuan, dokter. Wah, panunya lebih gawat daripada kulit durian. Harus ini diperiksa duluan, dokter. Oke. Tolong duluan, dokter. Aduh. Wah. Apaan sih? Dagingnya tidak kembali. Bagaimana itu, dok? Oh, selangnya kecil banget sih. Dok, dia melakukan reaksi. Wah, kenapa dia? Loh. Wah, jantungnya? Eh, diapain? Apa enggak? Tadi megang-megang itu diapain? Wah, jantungnya berhenti berdetak. Kamu ngapain tadi? Enggak diapa-apain. Waduh. Iya, tadi megang. Enggak, alat pacu jantung. Minggir. Tuh. Bagaimana, suster? Coba lihat. Aduh, kayaknya dia masih kritis, dok. Gimana ini? Masih kritis. Sekali lagi, dok. Satu, dua, tiga. Lagi, dok. Lagi. Oh, lagi. Satu, dua, tiga. Nah, kalau di jidatnya ala nih. Aduh, ketolong juga akhirnya. Aduh, ketolong. Kamu ngapain dia tadi? Saya kamu ngapain sih? Siapa kamu? Ya, Mas, suster gak kenal saya. Kenal kan? Saya ini Ronald, aktor beken yang sedang magang di rumah sakit supaya penjiwaan di film berikutnya saya mantap. Masa gak kenal saya, aktor? Lagi naik. Ronald, udah lama lu saya pengen banget ketemu kamu. Ronald, minta tanda tangan. Ini gimana? Iya, tanda tangan. Mas, ini kok dipukul sih? Ya, daripada ganggu saya. Gawat lagi, dok. Mas, wah, jantungnya berhenti lagi nih. Satu, dua, tiga. Ronald. Minta tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Gimana? Aduh. Mas, jangan dipukulin dong. Mas, aduh, gimana? Udah beres, Pak. Ini sih pasti kejiwa, nyon-nyon. Iya, udah beres. Udah beres nih. Nyawanya udah melayang. Gara-gara lo sih bukan ngobatin. Mana sih? Gimana? Ini apa?